group people, kita group together untuk dengan satu niat di mana kita orang nak sebarkan message kebaikan. Dan kadang-kadang kita lupa siapa diri kita orang dan kita ada tanggungjawab kepada masyarakat. Sebab tu kita berkumpul dengan niat pentingnya hutan, alam kepada manusia. Sebab dia related, dia related, manusia dengan alam memang related. Kita perlu alam untuk manusia. Dalam dunia, setiap orang dia ada baiknya. Tapi sebab kerja, kita anggap sebarkan kebaikan, menyedarkan setiap orang sebenarnya apa dalam hati kita, apa kebaikan kita orang, apa yang kita patut buat, tanggungjawab kita kepada masyarakat.